kami Komisi 7 kemarin berkunjung ke control room-nya, control room center-nya Pertamina. Kita diskusi sambil melihat real time keadaan hari ini dan proyeksi di menjelang tahun baru dan Natal ini. Jadi diperkirakan konsumsi BBM untuk Pertalite kemungkinan akan naik kurang lebih 5%. Demikian juga di solar, semua intinya naik rata-rata dari kenaikan BBM 3,5% kurang lebih. Nah, ini yang diantisipasi. Kami kemarin memastikan di seluruh Indonesia ini tersedia dengan baik, dengan handal. Baik itu Pertalite maupun solar maupun termasuk gas LPG juga kami cek. Kami kemarin cek semua cadangan operasional istilahnya atau cadangan operasional untuk BBM itu adalah masing-masing komponen BBM itu 3 minggu. Artinya memenuhi syarat atau standar bagaimana kecukupan BBM kita. Intinya adalah menjelang Natal dan Tahun Baru ini dari sisi BBM, khususnya Pertamina yang mendapat tugas oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM dan juga menyalurkan gas subsidi sebagai tanggung jawabnya public service obligation Pertamina, persiapannya sungguh luar biasa. Kita apresiasi setinggi-tingginya dan dari yang dijelaskan hari kemarin itu kita aman cadangan BBM untuk Nataru, Natal dan Tahun Baru aman.